Saya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ayah saya bekerja secara serabutan, ibu saya adalah ibu rumah tangga. Ketika ayah saya tidak memiliki pekerjaan, ibu saya sampai menjual cincin kawinnya untuk membiayai kebutuhan keluarga kami. Keadaan finansial keluarga saya tidak membuat saya menyerah untuk tetap bekerja keras. Saya menggunakan waktu luang saya untuk membantu paman saya di tokonya sepulang saya kuliah. Dan kuliah saya pun dibiayai oleh paman saya juga. Sahabat saya, Bram, melihat saya harus bekerja keras. Dan akhirnya dia memperkenalkan produk Optimax Plum Delight untuk dijual. Dan dari sanalah saya mendapatkan penghasilan tambahan. Dan sejak itu juga kami bekerja sama untuk menjalankan bisnis BWL secara serius. Pada awalnya saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menjual Optimax Plum Delight karena produk ini harganya cukup mahal untuk mahasiswa. Namun ketika saya melihat Bram sukses dan mendapatkan insentif tur ke Korea Selatan, saya sangat tersentuh. Kami berdua berasal dari kota kecil dan bukan dari keluarga yang kaya raya. Jika dia dapat sukses, kenapa saya tidak? Dan saya bertekad untuk menjalankan bisnis BWL. Pada awal dari bisnis BWL, keluarga saya tidak menyetujuinya. Ketidaksetujuan dari keluarga saya merupakan dorongan bagi saya untuk tekun dan membuktikan kepada mereka bahwa saya dapat berhasil. Saya selalu menyemangati mereka, selama kita terus bekerja sama dan tekun, kita akan sukses. Saya mengikuti sistem perusahaan dan terus belajar untuk meningkatkan kemampuan saya. Kelas ini menginspirasi saya untuk mewujudkan mimpi saya melalui pengenalan perusahaan dan perencanaan bisnis. Mereka juga membantu saya untuk menguatkan komitmen saya melalui perencanaan untuk sukses. Kelas BWL seri 5 telah mengajarkan saya untuk melakukan transformasi nilai budaya yang baik dan visi kehidupan menjadi aksi praktis dan kebiasaan. Tunangan saya telah memberikan dukungan yang sangat besar di karir saya. Saya fokus terhadap meeting dan pertemuan bisnis, sedangkan tunangan saya yang mempersiapkan logistik untuk memastikan setiap event yang dilakukan berjalan dengan lancar. Saya tidak akan berhasil tanpa dukungan darinya. BWL tidak hanya merubah koko saya, namun juga sudah merubah kehidupan keluarga kami. Dulu koko saya tidak percaya diri, karena kami berasal dari keluarga yang kurang mampu. Sekarang ia telah sukses di karirnya dan banyak perubahan di dalam dirinya. Pencapaiannya pun sangat menginspirasi banyak orang. Namun dia tidak sombong dan tetap ramah. Saya percaya pada platform yang dimiliki BWL. Apapun latar belakang, usia kita, selama kita memiliki keyakinan yang kuat, kerja keras, dan tekun, kita akan sukses. Kami telah melakukannya, Anda juga bisa!